sesuatu yang dizolimi itu doanya makbul, sekalipun yang dizoliminya itu orang kafir. Ya, karena konteksnya doa yang terzolimi itu bukan cuman untuk orang muslim, tapi untuk manusia. Maka ente juga kalau zolim sama orang kafir, orang kafir ada geletak hati berdoa, bisa makbul. Gitu. Ya. Ya, doa yang pasti makbul ya. Ada tiga. Yang pertama kan pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doa orang yang dizolimi. Kemudian yang ketiga doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allim rahimallahu taala wa adama naf'a bi wa bi barakati ulumihi bid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Tatmim, tatmim itu kan bisa juga penyempurna, bisa juga sih penutup juga ya. Tatmim penyempurna lah. Rawa meriwayatkan min hadisi Abi Dzar, dari hadis Abi Dzar. Ya, qala beliau berkata, kultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata wahai Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim, bagaimana keadaan lembaran-lembaran Ibrahim? Maksudnya gimana sih lembaran-lembaran suhufnya Ibrahim itu kayak gimana sih gitu. Ya. Qala, maka Rasul menjawab, kanat kulluha amsalan. Ya. Suhuf-suhuf Ibrahim itu seluruhnya contoh-contoh minha darinya. Ya. Banyak contoh-contoh. Darinya salah satunya ini nih, ayyuhal malikal musallato al-mubtalial al-maghruro, wahai raja yang diutus yang tertimpa bala, al-maghruro yang tertipu, wahai raja yang diutus yang terkena bala dan tertipu. Inni lam ab'aska, sesungguhnya aku tidak mengutusmu, litajma'a dunya, untuk mengumpulkan dunia, ba'duha sebagiannya, ala ba'din atas sebagian yang lain. Ya, yeah. Jadi dalam suhufnya itu salah satunya adalah wahai raja yang terutus, bahwa engkau tidak diutus untuk ngumpulin dunia ya, sebagian kepada yang sebagian yang lain. Lakin akan tetapi, ba'astuka, aku mengutus kepadamu, litarudda anni, untuk menolak dariku dakwatal mazlumi, ajakan kezoliman atau kezoliman. Jadi aku mengutus kepadamu untuk menolak kezoliman, bukan ngumpulin harta. Ya. Jadi pemimpin itu hakikatnya adalah mencegah kezoliman, bukan gede-gedein harta. Dan itu terjadi ya, ternyata ini dari zaman dulu emang begitu ya. Kalau kata Bocima, calon-calon pejabat biasanya kalau udah mau deket waktunya mah pada pakai sarung, padahal mah rampok gitu.
Iya, padahal mah Rampok. rampok yang bergaya soleh. Iya, pada belum waktu belum kepilih mah pakai sarung, pakai peci. Iya, Jilbab. silaturahmi. Masya Yang Allah. cewek mah pakai jilbab. Ya, padahal mah maling. Atau mau mah mau maling. Ya, pasti kan dia kan sedikit banyaknya mah serangan pajak. Ya, dia kasih amplop sini, amplop sono. Berapa banyak yang dikeluarin sama dia? Kalau dia jadi, mungkin nggak dia nggak ingat sama yang dia keluarkan. Iya, nggak mungkin kan? Wah, gue udah habis 1 M, masa iya? Minimal 2 terbalik. Makanya jangan heran sekarang orang mau jadi pemimpin malah nebarin banyak amplop-amplop mana-mana tuh. Ada yang modelnya kerudungan, ada yang modelnya alat hadroh. Ya, ada yang modelnya ya amplop udah banyak lah. Sekarang orang misal nanti Maulid ada caleg ini, ada caleg itu. Berapa dapat berapa? Ya kan? Orang sekarang mikirnya ada caleg dapat apaan gitu. Dapat berapa lu? Karena akhirnya yang kayak gitu udah lumrah ya. Gitu. Nah, ini salah satu dari lembaran-lembaran dari Suhuf Nabi Ibrahim. Jadi sesungguhnya raja itu diutus untuk mencegah kezoliman. Fa inni la ardaha. Arodo yuridu. Aroduha. Aroduha ya. Sesungguhnya aku tidak menolaknya. Walau kanat min fami kafirin, sekalipun itu dari mulut orang kafir. Ya, ini Allah nih yang ngomong. Pemimpin itu sesuatu yang dizolimi itu doanya makbul. Sekalipun yang dizoliminya itu orang kafir. Ya. Karena konteksnya doa yang terzolimi itu bukan cuma untuk orang muslim, tapi untuk manusia. Maka ente juga kalau zolim sama orang kafir ada gertak hati berdoa bisa makbul. Gitu ya, atau di sini pemimpin yang adil pun kan doa yang diterima sama Allah itu adalah pemimpin yang adil ya, doa yang pasti makbul ya. Ada tiga, yang pertama kan pemimpin yang adil, yang kedua adalah doa orang yang dizolimi, kemudian yang ketiga doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Gitu. Itu semuanya dekat sama Allah. Pemimpin yang adil sekalipun orang kafir juga bisa makbul doanya. Ya, orang yang dizolimi pun sekalipun yang dizoliminya itu orang kafir, itu pun juga bisa makbul. Jadi nggak ada perkara kafir dan muslim kalau udah ngomongin zolim. Dua-duanya apa, kafir itu pun bisa didengar doanya sama orang sama Allah. Jadi jangan sombong ente, mentang-mentang muslim kemudian kafir tertindas, ente tindas itu kafir. Ingat ceritanya Umar bin Khattab, dia membela orang kafir waktu rumahnya digusur dengan apa sih namanya
kan gara-garanya kan gubernur Mesir tuh, inget tuh ada cerita kan, gubernur Mesir ngegusur rumahnya orang Yahudi karena mau dijadiin apa tuh, masjid atau apa tuh, pokoknya mau dijadiin nama gubernur itu pertamanan atau masjid lah gitu, lupa nih ceritanya. Ya kan, dia sadar, wah ini kan cuman gubernur, pasti kan ada atasannya kan. Akhirnya dia cari atasan gubernur itu. Siapa gubernur Mesirnya waktu itu, lupa juga. Intinya dia minta tolong sama Umar bin Khattab, orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi itu terzolimi, kenapa? Karena dia gak punya rumah lagi. Ketika udah digusur rumah tersebut, dia mau tinggal di mana? Ya, Umar bin Khattab akan membela yang dizolimi. Nah, itulah pemimpin yang adil. Walaupun yang melapornya orang kafir dan yang nindas itu temennya sendiri, sahabat ya, siapa lupanya gubernur Mesirnya itu. Ya. Jadi nggak ada perkara muslim dan kafir kalau udah ngomongin zolim. Kemudian wa minha wa 'alal 'aqili, dan darinya dan atas orang yang berakal, an yakuna lahu sa'atan, bahwa keadaannya itu memiliki waktu, yunaji fiha, bermunajat di dalamnya, rabbahu, kepada Tuhannya azza wajal. Ya, hendaklah orang yang berakal itu punya waktu ya untuk bermunajat kepada Allah azza wajal. Wasa'atan, dan punya waktu, yuhasabu fiha, untuk muhasabah diri, nafsahu, dirinya. Kalau ente ngerasa ente punya akal, ya kalau bisa sempatkan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau ente ngerasa ente berakal, maka sempatkan waktu untuk muhasabah diri. Ya. Wasa'atan, dan punya waktu, yatafakkaru fiha, bertafakur di dalamnya. Ya, sana Allahu taala terhadap ciptaannya, atau ciptaannya Allah taala. Tafakur. Gitu. Wasa'atan, dan waktu, yakhlu an yatajarruda fiha dihajatihi minal mat'ami wal mashrobi. Dan waktu yang kosong atau mengosongkan diri dari makan dan minum. Puasa lah ya, jadi jangan makan minum doang. Kalau bisa sempatkan waktu untuk mengosongkan dari makan dan minum. Wa minha, ya, dan darinya, wa 'alal 'aqili, dan atas orang yang berakal, an la yakuna tama'an. Ya. Tama'an, tama'an sih. Oh iya. Bahwa orang yang berakal untuk tidak keadaannya itu tamak. Tamak. Ya. Mu'malan. Mu'ammalan ya. Berkepanjangan ini. Ya. Bahwa orang yang berakal itu enggak boleh toma. Toma itu apa-apa. Muamalan ini kan artinya kan sebenarnya kan dari kata amila, amala ya, amala itu cita-cita.
artinya segala sesuatu itu nggak boleh dicita-citakan untuk menjadi toma atau toma yang diharapkan panjang gitu. Ya, toma yang diharapkan panjang tuh maksudnya itu pokoknya apa yang menjadi perilaku ente itu selalu ada kayak tomaknya gitu. Gue bingung nih kalau mau jelasin toma itu, ngerti kan? Jadi kalau misalnya ente diundang tahlilan itu memastikan bahwa diri ente tuh udah pasti dapat amplop. Toma tuh memastikan diri atau memanteskan diri, gue mau udah pasti dapat amplop nih gitu. Kalau berambisi masuk, ya masuk ya kan, ambisi kan juga sama kan, jatuhnya kan itu tadi muamalan kan, jadi cita-cita, tomanya itu dijadiin kayak semacam cita-cita, ambisi bisa juga. Kalau jumawa, jumawa makanya sombong. Bukan, ini mah lebih kepada apa yang menjadi kegiatan dia selalu intinya ada duitnya nih, ada duitnya nih, ada ini. Wah, ini tayo nih, Pak. Toma, ini nih. Ada makanannya nih, ada duitnya nih, gitu. Selalu nggak pernah ikhlas. Apa-apa tuh pasti kalau nggak urusan makanan, duit. Gitu. Bantuin yuk, di masjid ada ini nggak? Duit. Ya selalu ini ada sana banyak makanan gitu. Mau dia ya mau karena diembel-embelin ada makanan, nggak taunya cuma aqua gelas doang. Besoknya nggak mau bantuin dia ya. Jadi toma itu jangan dijadiin cita-cita atau jangan ditetapkan sifat kayak gitu. Maksudnya dijadiin cita-cita itu jangan segala sesuatu pekerjaan ente selalu teriming-iming balasan ataupun masalah. Iya gitu. Ya. Selalu di teriming-iming di otak ente sehingga ente enggak benar tuh kerjanya pasti. Ya. Dan kalau enggak ada hasilnya, ya kecewa. Pasti menarik. Gitu. Ngajar apa tahlilan lah hari pertama, oh nggak ada amplopnya ini. Ah yang kedua kali ini lupa kali tuan rumah double kali ini. Iya dia ke hari kedua la ilaha illallah la ilaha illallah tahlilan dia ya kan, amplop lagi, amplop lagi nggak dikasih amplop. Wah ini mah bukan lupa lagi, emang nggak dapet nih. Biasanya hari ketiga nggak muncul tuh, atau mungkin dia di hari ketiga biasanya muncul dulu, karena kan mungkin kan oh, kalau hari ketiga nih biasanya beda nih ada makanannya, ya. Jadi tadi hari ketiga, tetap juga nggak dapat amplop. Ya mungkin di hari 4, 5, 6, 7 kayaknya nggak ada tuh orang. Ya, buat orang yang toma biasanya nggak kuat. Ya makanya orang toma mah nggak bisa istiqomah, karena tadi ambisinya itu kepada dunia, jadi dia nggak akan ngerti arti keikhlasan, karena segala sesuatu itu diukur dengan duit, sampai terkadang dia nyamain apa yang di otaknya dia sama orang lain. Itu yang konyol. Iya. Sehingga dia bilang katanya. Zaman sekarang mana ada sih yang nggak ada menambah duit ya gitu. Padahal dia sendiri doang yang mungkin. Padahal itu urusan di otak dia aja, jangan dikasih ke orang lain ya belum tentu. Jadi seolah-olah dia paling kuat dan nggak ada yang mungkin lebih kuat dari gua. Gua yang kuat aja demen duit gitu. Ya, jadi susah kalau udah ke arah situ, udah menganggap orang itu lebih rendah dari dia. Nah itu toma ya,
Jadi segala sesuatu itu pengennya diukur dengan dunia, entah duit, jabatan ataupun makanan, pujian segala macam. Toma. Ya. Makanya kan ngaji kayak begini tuh hampir musnah. Karena pertama bacanya susah, ngartiinnya juga susah. Perjalanan ngartiinnya butuh nahwu shorof, belajar nahwu shorof puyeng-puyeng, sampai sana enggak belajar-belajar. Siapa? Ya kan? Ya, bisa itu. Perjalanannya panjang, belajar nahwu shorof puyeng. Ya. Udah belajar juga kan belum tentu bisa baca. Udah bisa baca juga belum tentu bisa memaknai. Ya. Udah bisa baca belum tentu bisa memaknai, kemudian menyimpulkan. Ribet lah urusannya. Udah begitu panjang nyari perjalanan, gak ada duitnya lagi. Kalau iming-imingnya abis ini lu bakalan jadi ulama apa wakil ulama Jepang lu. Kalau lu bisa nahwu shorof, lu bakalan dikirim ke negara mana yang lu pengen. Berapa gajinya? 30 juta. Wah, semangat. Jelas perjuangannya kan? Puyeng-puyeng apa-apa gua bela-belain, yang penting gua jadi duta besar ulama. Setelah itu ya, karena belajar ini iming-imingnya nggak jelas ya, jadi ya jadi gitu, jadi semu setengah-setengah ya. Iya, makanya yang aneh bilang apa namanya tadi ya, kalau harus dihilangkan tomaknya itu susah sih. Kalau ngilangin tomat tuh susah, harus ekstra keras gitu, harus punya keyakinan terhadap iman bahwa yang kita lakukan itu akan jauh lebih berharga dan berkah lah, intinya gitu. Kalau aneh contohnya nih, aneh ngeyakini ngaji itu jadi hobi, ngeyakini ngaji itu kan sebagai sarana istighfar. Istighfar itu maksudnya kita dimaafkan dalam kalau masalah konteksnya kita selama masih belajar kan dimaaf. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bahwa orang yang ngaji itu jaminan mati syahid. Selama dia masih dalam menuntut ilmu sampai mati. Orang yang mati syahid itu enggak perlu dihisab. Ya, itu. Ini semuanya sebenarnya jaminannya jaminan akhirat semua. Karena akhirat sifatnya nggak bisa dilihat, maka butuh iman untuk meyakininya. Itu yang menjadi kendala manusia. Iman yang tepok itu yang menyebabkan dia nggak yakin terhadap akhirat. Ya. Kalau aneh nih ngeyakini ngaji ini ya itu. Apa sih namanya ya, kalau nggak ngaji bala gitu, kalau nggak ngaji bala bencana ya, bencana. Makanya kan sering aneh bilang tuh, buat ente-ente yang belum dapat hadiah dari Allah dari apa yang ente lakukan dalam pengajian ini, pasti dalam benak ente itu bertanya-tanya, apa ini berkah atau enggak gitu. Ya, bener atau enggak sih, kok gue kayaknya makin susah hidup. Kok gue kayaknya belum ada hadiah-hadiah apa-apa gitu. Gini-gini aja gitu, sama aja sih. Gitu. Mulai, itu jalan setan masuk. Ya. Satu, jalan setan masuk buat menjegal ente supaya ente gak masuk ke dalam tentaranya Rasulullah SAW.
Iya, itu penjagalan setan. Supaya anda nggak berhenti ya untuk jadi itu semua. Makanya ada selalu hasutan dalam otak ini gitu. Lu masih butuh duit, lu tuh kurang duit, banyakin bila nyari duit, kurangin ngajinya seminggu sekali udah cukup. Awalnya setiap hari, karena ngaji setiap hari gak menghasilkan apa-apa, dikurangin jadi seminggu dua kali. Seminggu dua kali juga masih susah, dia jadiin seminggu sekali. Awal bisa. Awalnya memang gitu, ente yang setiap hari ngaji pasti akan dikasih kebosanan. Bosan itu dihasilkan karena nggak ada, belum ada hasil yang kelihatan. Sama aja gitu. Dari awal ente istiqomah sampai setahun misalnya istiqomah nganggur nih. Sampai setahun istiqomah ente masih nganggur. Jadinya belum ada jawaban dan belum ada hadiah. Di sini pasti ada ujian. Ujiannya itu udahlah ente salah jalan kata setan begitu di otak ente gitu ya. Udah ngaji mah tetap ngaji cuman dikurangin ngajinya ya, sibuklah ente terus cari ya, cari dunia lah intinya begitu. Yang pada hakikatnya nanti membawa ente kepada sesuatu yang ngebingungin. Mulailah ente mikirin sesuatu yang gak penting. Apa sesuatu yang gak penting? Mikirin tuh cewek. Dia lagi ngapain? Dia udah makan atau belum? Ya kan? Apa dia suka sama gua atau enggak tuh? Ente mikirin itu siang dan malam. Padahal waktu ngaji dulu yang ente pikirin adalah apa nih gue dapat apa, dapat apa, dapat apa, dapat apa, ilmu apa lagi nih yang dapat nih. Besok cerita ulama apa lagi yang gue dapat. Besok hukum apa lagi yang gue dapat. Besok apa lagi ilmu yang lain yang bisa didapat dari pengajian. Tuh, ente udah gak mikirin itu lagi. Yang ente pikirin tuh perasaan itu cewek. Apa dia suka sama gue? Aduh udah makan belum? Siang dan malam penuh kegalauan. Kenapa galau? Karena si cewek belum mengatakan suka sama ente. Mulai ente tuh sibuk dengan sesuatu yang gak penting. Mulai baperan. Si cewek deket sama cowok, cemburu. Si cewek dianterin sama tukang ojek, ya kan? Cemburu sama gojek. Gitu. Ya. Kemudian si gojeknya rada ngegodain dikit, dijegat, gojeknya, lu dari mana lu? Mungkin yang gak penting, kayak gitu-gitu. Bucin. Gak jelas. Tuh, bini juga gak boleh kesini. Hah? Sama bini. Sama bini yang gak masalah, bini emang bucin-bucin. Terserah itu kan bini halal. Lalu ridikannya ke gua. Ya, nah kalau ente meninggalkan pengajian yang benar-benar misalnya dulu mengisi keimanan dan hati ente, ente akan diliputi sama kegalauan yang sifatnya nggak faedah sama sekali. Emang ente kira dapetin itu cewek kelar semuanya? Emang ente kira setelah ente nikah sama itu cewek kelar semuanya? Coba aja. Dasarnya sengsara karena ninggalin taklim, tetap aja akan sengsara walaupun ente bersama itu cewek. Dikasih iming-iming sama setan bahwa ente akan bahagia itu sama cewek. Wah, gue bahkan bahagia karena gue bersama wanita yang gue cintai. Bau tau gak? Cintai. Gak bakalan ente. Wallahi ini, wallahi ya dia bilang. Gak bakalan ente selama muslim merasa akan bahagia dengan cara ente berumah tangga dengan urusan duit doang tanpa ada ilmu agama. Wallahi itu aneh-aneh berani. Aneh katakan wallahi ente gak bakalan ngerasa nyaman dan tenang.
ya. Karena ane udah banyak, udah punya lebih dari dua orang yang punya kecukupan harta tapi galau. Kalau ente mungkin ini masih cerita-cerita, kalau ane benar dari teman sendiri. Selalu ane kasih motivasi talim. Ente tuh masih bodoh, bukan orang pinter. Jangan berhenti talim. Gitu. Cuman talim itu yang bikin bahagia. Kenapa? Karena ente sibuk mikirin ilmu Allah. Sehingga ente gak sibuk mikirin perasaan-perasaan yang gak jelas gitu. Mikirin perasaan cewek, mikirin perasaan cewek ke ente. Ah, udah makan belum? Udah minum belum? Udah berak belum? Gitu. Gak jelas. Gitu. Terus terang nih, ya yang ada rasain ketika ente memang udah terjun benar-benar ke taklim seluruhnya, ente kerahkan nih jiwanya. Ane mau ngomong bener lah. Artinya, ini tuh sama cewek itu jadi kayak mati rasa. Tapi hati-hati, pasti ada temen ente yang mengatakan jangan-jangan ente udah gak suka lagi sama cewek. Bukan itu. Tetap ente punya nafsu. Itu nafsu itu gak bisa dihilangin. Itu kodrat ente dari Allah. Jangan kemakan. Itu pasti itu ente serangannya tuh. Karena dulu diserang itu. Jangan-jangan ente udah gak suka lagi sama cewek. Itu setannya di situ. Bukan. Memang hakikatnya si cowok harus begitu. Gak boleh baper. Jadi baper ente tuh hanya kepada agama udah. Agama dilecehin, agama di serang, bapernya tinggi. Nah itu benar keimanan. Tapi kalau agama diserang bodo amat, ceweknya diserang, waduh membabi buta, iya orang kalau bego itu mah. Oh, ya kan? Agamanya diinjek-injek dia diam aja, ceweknya baru digodain dia mencak-mencak, ya orang tolol udah ambil gelat mah. Paling habis ini kelihatan begonya. Iya. Gedek sih ada yang ngeliatin kayak gitu. Ya, ya makanya aneh apa namanya, coba aja susah mendapatkan kebahagiaan dengan ente melepas taklim, susah karena aneh ngalamin gitu, jadi penuh kegalauan dulu sebelum masuk taklim, kegalauan yang nggak jelas gitu, bukan nggak punya duit, punya duit tapi galau aja udah. Gitu. Nggak ngerasain ketenangan apa, nih duit buat apa, begitu. Nggak jelas. Ya mungkin sekarang ente dikasih keadaan kurang duit, sehingga ente harus mencari duit. Tapi bukan berarti meninggalkan taklim. Itu salah besar, ente ninggalin modalnya. Ya, jadi nggak bakalan untung. Kalaupun untung masalah duit, tapi ente buntung masalah perasaan. Hari itu dimulai episode galau ente. Tadinya tegar, jadi lembek. Apa-apa lembek itu. Mulai dikasih cewek, ente mulai dikasih suka sama cewek. Mulai ente mikirin itu cewek. Sebenarnya itu bala yang dikasih sama Allah, men. Ya. Awalnya ente mikirin Allah, awalnya ente mikirin Rasulullah, sekarang ente mikirin yang lebih rendah dari itu, cewek doang. Cewek yang malam ente pikirin. Iya kan? Membabi buta ente, terus dibayarin sama ente. Ya. Terus dijajanin, wah, pokoknya diajak makan dan segala macam. Allah udah ngeliat, udah habis duitnya dia. Gerakin si cewek, bilang cewek itu gua gak suka sama lu, habis sudah makan tuh yang ente korbanin, talim yang ente tinggalin, duit yang ente keluarin, ya kan, waktu yang ente udah habis-habisin cuman buat dia, nyatanya dia gak mau. Bala sebenarnya itu, mantep udah, gua dukung. Ya bala, emang kayak gitu kejadiannya. Tapi mikir kali Ustaz setelah itu dia. Hah? Mikir gak? Gak tau. Ya.
Kalau dia nggak kuat dia lompat sekali dia kali. Dia yang bisnis kan. Pasar rental.